Assalamualaikum. Saya lagi duduk nih di bu ya. Itu nunggu anak ini yang di belakang mes silaturahim dalam menyambut hari raya ini atau yang sering dikatakan lebaran. Sedikit saya ingin mengatakan ada hal yang kemudian saya ingat sambil nunggu ini. Bahwa dulu ada seorang penyair, saya kok lupa namanya. Dia menulis dengan judul Malam Lebaran atau Hari Raya itu. Hanya satu bait yang dia tulis. Puisi ini walaupun satu bait dicetak dalam buku yang memberikan apresiasi tentang puisi lebaran ini cukup banyak dan sehingga bukunya rada tebal itu Joan. Tapi saya ingat itu syairnya, wong sak larik kok ono anu. Di dalam lebar malam lebaran itu dia hanya menulis satu kalimat. Begini, satu bait itu. Lebaran anu. Lebaran bawahnya hanya isinya itu hanya bulan di atas kuburan. Cuma bulan di atas kuburan. Wah, yang ngulas itu bagus-bagus. Menafsirkan puisi itu memberikan semacam gambaran bahwa di lebaran ini biasanya orang selalu gembira, selalu meluapkan emosi kesenangannya sehingga digambar dengan bulan. Bulan itu kan menunjukkan lambang indah, lambang kesenangan, lambang temperamen orang yang istilahnya itu serba apa ya, hatinya juga tampak meriah, gembira sehingga mampu untuk memberikan ucapan-ucapan yang menarik, mampu untuk memberikan kalimat-kalimat kata-kata yang enak sekali sehingga digambarkan seperti bulan. Tapi belakangnya ada kalimat di atas kuburan. Nah, kuburan ini digambarkan oleh para apresiatornya ini adalah semacam lambang kematian, lambang keangkeran, lambang ketakutan, lambang kengerian, lambang yang menunjukkan ada hal yang serba jelek ya, serba tidak elok. Sehingga di situ menurut apresiatornya penulis ini adalah mengingatkan kita semua di dalam lebaran ini, di dalam sukaria ini kita jangan lupa satu hal yakni yang namanya kematian. Kita boleh senang, kita boleh gembira, kita boleh meluncurkan kalimat-kalimat yang sangat menarik. Tetapi jangan sampai kita mensikapinya dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Sehingga akibatnya nanti akan menjadi sesuatu yang indah itu akan merugikan kita. Sehingga di situ ada ancaman kuburan. Artinya bolehlah kita senang, bolehlah kita bergembira, bolehlah kita saling silaturahim, saling makan-makan dan sebagainya, tapi jangan berlebihan sampai meninggalkan norma-norma susila yang mestinya kita bangun bersama, atau di dalam konteks religi jangan meninggalkan akhlakul karimah, sebab berlebihan-lebihan yang telah melalaikan kamu di dalam ayatnya itu sampai kemudian di liang kematian dan liang lahat. Jadi jangan sampai kita itu berlebih-lebihan di dalam memberikan semacam keleluasaan kegembiraan ini. Ingat, di belakang ada kematian. Itu arah apresiator menggambarkan. Ketika dikembalikan kepada penulisnya, penulisnya sepele aja jawab. Saya nggak ngerti ya artinya. Pokoknya saya pada saat itu melaku-melaku, jalan-jalan, kemudian maghrib-maghrib itu agak sedikit malam itu saya melihat ada bulan yang indah sekali purnama, kemudian bulan itu di antara celah-celah pohon kamboja, sebab saya lewat di dekat kuburan sehingga menjadi sangat indah, sehingga saya nulis
Lebaran itu kalimatnya cuma bulan di atas kuburan. Dengar gawe tafsiran gandem tapi yang gawe sederhana. Itu menunjukkan bahwa mungkin kita harus selalu berkarya dan mungkin yang akan memperindah dan yang biasanya akan bisa melipat gandakan makna itu adalah orang lain. Sehingga urusan orang lain, urusan yang menyimak, itu memberi pengertian bahwa ilmu apapun, kalimat apapun, kalau kita di dalam posisi yang menafsirkan kata-kata siapapun, apa yang dilakukan oleh siapapun, kalau kita kaji, itu sesungguhnya sangat mendalam dan sangat dirasakan manfaatnya ke kita ketika kita mengambil dengan positive thinking. Aku kecil ya. Aku kan. Kau kasih tali jeruk ini, jeruk lagi. Like, yeah.
backlek di rumahnya slot ireng. Ora usah. Ora mah. Berdikari cai merdeka. Urapan tadi anak kainer kan yo isih kita anrem. Burung tahu lho. Urapan tadi panting haus. Ibu. Man ra tadi. Heeh. Kayak nanti aku iya jajal. Aku ini semua sing tadi tas ya. Baju enggak usah gandeng isak unta. Besok aja biar malam mbahne bisa lagi. Aku sih tak nang. Asine kan Mbak Nisi dhewe ya iso apa-apa tak kene sik wae. Oke tak kon modi ya. Ngati-ati ya. Seneng tapi nama dilur ke kerupuk kok. Wis kok sus, tak sik. Heeh, ya, maaf. Trek kok. Wes. Tak kerupuk kan ngono, tak foto. Apa nih? Apa? Dekara rekam. Oh iya kae. Kalau nek foto kok kono. Ayo dorong lo kok malah. Tapi itu kok orang lo kok malah. Ini angel lah. Apa ya, Pak? Penampakan itu di caption barang apa? Hah?
Cek jeli tok. Asu motor sapa? Oh iya. Sampo tok aku sak dadine wis. Oh no. Yeah.